Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dekat TV. Pernah nampak? Ya. Yeah. Ada dekat TV. Ada nampak dalam TV. Oh, dengar ceramah. Alhamdulillah. Ya. Kenal eh? Tak ada TV. Oh, sekarang tak ada TV. Kenapa? TV jatuh. Kucing. Kucing jatuh kan. Semua ada. Alhamdulillah. Di sisi manusia orang panggil cacat. Tapi di sisi Allah ni sama kan. Yang beza kan cuma takwa kan. Betul. Kakak sihat semua? Alhamdulillah. Kita tak belajar baca. Tak pandai baca Quran? Semayang boleh? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ni saya letak sini lah kak. Ada biskut-biskut ni. Yang lain buat air pun. Saya. Tak payah. Dah selalu duduk dah. Gemuk sikit kan? Baru kurus sikit, kurang sikit makan. Dulu dia selalu tengok. Tanya nak ustaz. Semayang cukup. Alhamdulillah. Tak boleh bangun tahajud. Kenapa? Kak sedih, selalu sedih. Kakak ada siapa lagi dalam hidup kakak? Ada siapa lagi? Mak ada. Tak tengok. 18 tahun tak jumpa mak dah. Tapi dia ada lagi. Ada. Rindu kat mak. Dia duduk mana? Mak dekat mana? Duduk sini. So mak sihat lagi. Alhamdulillah. Adik yang selalu beritahu. Adik ada kontak kakak. Adik. Telefon. Tadi ni ustaz. Alhamdulillah. Kakak selalu dengar ceramah saya eh? Ustaz ni. Allah Ta'ala ni kakak, dia bukan jadi ustaz ni. Macam kakak macam ni kan. Dalam Allah sayang tengok seorang hamba. Lalu dia beri ujian-ujian yang berat. Macam kakak duduk atas kerusi macam ni. Kan kakak OKU orang panggil. Tapi di sisi Allah kakak sempurna. Kakak selalu dengar kan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. So percaya kakak, dia sayang kakak. Walau ujian berat kakak selalu menangis sedih kan. Seorang-seorang kakak semain tahajud rasa tenang. Itu tanda Allah sayang kat kakak. Allah pasti bagi balasan yang besar di akhirat. Kakak doakan saya, kakak mulia kan di sisi Allah SWT. Bila diuji macam ni, doa kakak ni makbul. Jadi kakak doakan saya. Mungkin saya boleh buat dakwah ni sebab doa kakak. Kan, doa kakak daripada jauh walaupun kita tak pernah jumpa kan. Tapi kakak keluarga saya, saya sayang kakak. Allah sayang kakak. Nabi Muhammad doakan kita kakak. Kakak dapat Islam. Kakak ada doa Nabi. Walaupun kakak OKU ada ni, tapi kakak jaga solat. Kakak ada niat semain tahajud. Kakak selalu dengar ceramah. Itu semua diberi pahala kakak. Kakak nampak kuat jiwa kakak. Kakak sihat je semua kan. Itu kuasa Allah. Saya jumpa kakak, saya dapat semangat. Saya belajar dengan kakak hari ni. Ya. Ha? Banyak dugaan. Banyak dugaan. Hati kita takut. Dulu kakak selalu pakai kasut mahal kan? Dulu. Ya kakak pun cantik sekarang pun cantik lagi kan? Bersih je wajah macam cahaya. Nak jumpa mak? Nak. Ha? Kalau boleh. Takut? Takut dia marah? Tak marah dah tu. Dah berumur kan?
masing-masing kita dah umur dah bertambah, dah makin tua kan. Tak apa, Allah sayang kakak. Tak apa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus jaga solat dan doakan kakak punya doa makbul. Orang macam kakak doa makbul. Doa supaya Allah maafkan saya. Itulah. Saya kata. Mana kabul lah doa kakak ini. Doa kita dapat jumpa kita ini eh. Kakak nak apa-apa, nak ada apa-apa hajat dalam hidup ni apa lagi? Selain jumpa saya, apa lagi hajat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Terima kasih sayang kami, temukan kami dengan kakak yang baik ni, ya Allah. Rahmati, beri kesihatan yang baik buat kakak. Beri kesihatan, kekuatan, ketabahan. Ujian-ujian datanglah hidup beliau banyak, ya Allah. Beliau sedih, susah, berjauhan dengan keluarga, dengan mak. Ya Allah, kau terimalah semua ni menjadi sebab kau bertambah sayang pada beliau, pada kami semua. Dan sebab hidayah seluruh alam. Ya Allah, beri kakak dapat bertemu dengan mak dan keluarga. Buatkan hati keluarga untuk bersama-sama berkasih sayang. Ya Allah, kami sayang semua keluarga kami. Beri hidayah pada semua keluarga kami untuk kenal engkau, beri dapat dekat dengan engkau. Wahai Allah, kami tahu engkau sayang kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana engkau sayang kami. Kau jaga kami daripada dulu sampai sekarang. Kau beri kami Islam, kami bahagia, ya Allah. Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Inilah hadiah engkau yang paling besar dalam hidup kami. Mengenal engkau buat hati kami bahagia. Saat kami sedih, kami menangis minta pada engkau, ya Allah. Kami merayu rahmat kasih sayang engkau. Jadikanlah pertemuan kami ini sebab engkau ampunkan dosa kami dan sebab hidayah semua. Wahai Allah, terimalah kami, sembuhkan kami semua, ya Allah. COVID-19 kau hilang kepada negara kami dan seluruh dunia, ya Allah. Kakak yang baik ini, ya Allah, beri kesihatan yang baik. Tunaikan hajat-hajat beliau untuk berjumpa keluarga, ya Allah. Bantulah kami semua, tolong kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Kami hanya mengharapkan keredaan kau, ya Allah. Kami reda, kami gembira, ya Allah. Kadang-kadang kami sedih, kami mengadu sedih kami hanya pada engkau. Masyaallah, sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri baik-baik kakak. Semoga sihat sentiasa. Saya sayang kakak dunia akhirat. Nak kak, saya hadiah sikit. Kakak doa saya eh. Boleh buat dakwah, sihat eh. Supaya keluarga saya pun dapat hidayah eh. Doakan eh. Okey, ada 12 orang, 6 Islam, 6 belum. Okay. Doa saya eh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mak sihat je lah eh. Dia sihat. Dia boleh jalan semua. Nanti kalau kita dah dapat kontak, tanya khabar, tengok nanti, kita bawa kakak eh. Kalau saya mati nanti, saya rasa doa kakak. Sekarang pun saya doa kakak sihat panjang umur. Boleh tak tolong saya jaga semayang 5 waktu? Kalau kakak jaga semayang 5 waktu, insyaAllah. InsyaAllah kakak orang baik kan? InsyaAllah. Doakan saya pun sama juga, belum tahu nasib kita kan? Tapi Allah tu pengampun penyayang, insyaAllah. Baik, boleh kakak? Nanti saya carikan eh alamat mak tu. Kita ziarah mak kakak. Jalan-jalan. Amin. Allah lembutkan hati. Baik kakak, terima kasih.